hujan lagi. Bawa payung gak? Gue lupa. Aduh Ra, gimana sih? Masa lu lupa bawa payung? Iya, iya, iya. Udah, lu tenang aja ya. Gimana sih? Masa sampai lu lupa bawa payung, Ra? Gue yang penting penting, Ra. Ini kurang. Ada pada masuk sini, Ra. Waduh, si Darren mulai bersin-bersin nih. Mana kayaknya dia belum makan lagi. Dasar tukang gila kerja, malah mentingin meeting daripada makan. Tante Siska bisa sedih nih kalau Darren sakit. Mbak, ya? Boleh minta tolong pesenin nasi goreng nggak buat bapak yang itu tuh yang bermasuk? Ya, sama saya minta kertas. Saya mau nulis pesan juga buat dia. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Penawaran dari hasil meeting kami kemarin. Oke. Okay. Table-nya kayak gini. Siap. Saya mau lihat penawaran dari Pak. Ya. Buruan dimakan anak bandel, nanti mahnya kumat, nanti gua kena omel nyokap lo. Itu istri bapak? Perhatian sekali ya pak ya? Enggak pak, saya belum married pak. Jadi itu pacar bapak? Harus cepat-cepat dilamar pak. Sayang lo pak, udah baik, cantik. Nanti keburu diambil cowok lain pak. Betul gak pak? Oh. Gitu ya, Pak. Iya, Pak. Halo. Halo, Ara. Ara, tolong. Halo? Darren? Aduh. Darren? Ini anak, aduh. Darren, kok gak nyaut sih? Padahal kan handphonenya masih nyala. Halo? Kenapa sih? Halo? Darren? 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 Ra, buruan kamu kesana. Jangan-jangan Den Darren kenapa-napa. Buruan, kesana. Jangan kelamaan mikirnya. Ayo. Yaudah deh, Ara berangkat dulu ya ya. Jalannya jangan gerubah-gerubuh. Iya. Hati-hati. Aduh.